Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami sedang dalam perjalanan dari Trenggalek menuju ke Kota Malang, dan di tengah perjalanan ini sudah memasuki Kota Malang ya. Kami berhenti karena ada penjual es degan, dan kebetulan di sampingnya itu ada tanaman tapi buya. Bunganya warna kuning dan ini rontok banyak sekali kayak gini teman-teman. Coba aku ambil satu ya. Sayangnya pohonnya tinggi, jadi aku nggak bisa nyentuh yang di atas. Kita ambil yang berserakan di sini aja. Dan ini tuh udah nyampe Malang teman-teman, di jalan kembar, di dekat warung yang Nayamul ya, atau kalau dibalik lumayan. Tapi aku nggak tahu ini jalan apa. Kami berhenti untuk beli es degan dan suami aku lagi makan es degan di sana. Itu penjualnya teman-teman. Kami di Malang ini berkunjung ke rumah adik ipar, dan ternyata di depan rumah adik ipar aku, tepatnya di rumah kakaknya ya, itu nanam juga tanaman tapi buya. Pohonnya tinggi, bunganya juga yang warnanya kuning teman-teman. Dan karena pohonnya ini tinggi, maka aku dipersilahkan untuk naik ke lantai atas. Jadi kita masuk ke rumah saudaranya adik ipar ini ya, kita biar bisa melihat dari dekat bunga-bunganya. Dan ini aku udah berada di lantai atas. Tanaman tapi buya ini saat muncul bunganya itu daunnya nyaris habis teman-teman, jadi kayak nggak ada daunnya sama sekali, hanya ada satu atau dua daun. Dan ini aku mau nyentuh, Masya Allah cantik banget ya Allah, Subhanallah. Sungguh luar biasa Allah ciptakan aneka bunga yang cantik di muka bumi ini ya teman-teman. Dan selain yang sudah bermekaran, ini juga masih ada yang kuncup-kuncup. Ini pun harapan mekarnya itu masih banyak banget. Dari tulisan yang aku baca, ada beberapa manfaat tapi buya untuk kesehatan, antara lain satu untuk meningkatkan kualitas udara, yang kedua untuk meredakan demam, ketiga mencegah malaria, keempat untuk mengobati flu, dan yang kelima mengatasi masalah pankreas. Tentang bagaimana cara mengolah dan mengaplikasikannya, coba teman-teman langsung browsing aja ya. Warna bunga tapi buya itu selalu mencolok, dan ada yang warna kuning, ungu, warna pink, warna putih, banyak sekali pokoknya teman-teman. Karakteristik utama pohon tapi buya adalah daunnya yang bisa bervariasi antara lebar dan kecil. Dan pengembangbiakan tapi buya ini melalui bijinya. Kira-kira bisa nggak ya dengan cara stek batang biar cepet gitu? Dan pada saat kami berhenti untuk makan siang di Bendungan Lahor, perbatasan antara Malang dan Blitar, aku menemukan juga tanaman vinca. Ini yang lokal, kalau di tempat aku menamakannya bunga tapak dara. Bunga tapak dara merupakan tanaman yang daun dan akarnya dapat digunakan sebagai obat herbal, yaitu untuk mengobati penyakit diabetes, bisa juga untuk kanker, sakit tenggorokan, batuk, gigitan serangga, dan obat diare alami, bisa juga untuk mencegah kolesterol dan mempercepat sembuhnya luka. Wah, banyak ya manfaatnya untuk kesehatan. Untuk yang vinca lokal itu warnanya ada dua macam, yang putih tadi sama yang pink kayak gini teman-teman. Dan ini biasanya tumbuh liar teman-teman karena gampang numbuh-numbuh sendiri. Sedangkan untuk yang jenis impor ini warnanya macam-macam, banyak sekali warnanya. Ada yang warna ungu, orange, merah marun, juga ada yang warna kombinasi loh. Kalau yang ini warnanya magenta. Dan ada yang nyempil di bawah, ini ada dua warna, putih sama sedikit pink gitu ya teman-teman.
Tanaman berbunga berikutnya adalah bunga asoka. Kalau di tempat aku menamakannya kembang soko. Jadi bunga asoka itu ada dua jenis teman-teman. Yang satunya besar kayak gini, daunnya lebar-lebar dan ukuran bunganya pun juga lebih besar ya. Dan yang satunya yang jenis kecil kayak gini, ukuran tanamannya memang kecil dan daunnya pun kecil-kecil, bunganya juga kecil tapi bergerombol kayak gini teman-teman. Masya Allah, satu tanaman aja ini hampir dipenuhi sama bunga ya, cantik sekali. 5 manfaat bunga asoka untuk kesehatan. Yang pertama, mengobati disentri, kemudian melancarkan haid, mengobati luka memar, mengatasi wasir, juga mencegah anemia. Dan Allah ciptakan seluruh tanaman di bumi ini ternyata ada manfaatnya untuk kesehatan manusia loh. Subhanallah. Warna kuning cerah dan mencolok ini juga bunga asoka, teman-teman. Jadi bunga asoka yang aku ketahui itu warnanya ada yang kuning kayak gini, kemudian orange sama merah. Mungkin teman-teman pernah tahu warna yang lain ya. Berikutnya ini adalah bunga sinia atau orang biasa menyebut juga dengan bunga kertas. Warnanya mencolok dan jenisnya juga banyak sekali teman-teman. Ada yang bunganya tumpuk dan ada yang bunganya tunggal kayak gini. Manfaat bagi kesehatan itu dia bisa mengatasi, mohon maaf, rasa sakit atau nyeri pada saat wanita haid dan juga keputihan pada wanita. Dia juga bisa mengatasi penyakit hepatitis. Tanaman berikutnya adalah lantana. Kalau di tempat aku menamakannya trembelek, teman-teman. Dan jenis bunganya itu ada yang kuning, orange, pink, merah, putih. Manfaat lantana bagi kesehatan antara lain membantu mengatasi diare dan sakit perut. Selain itu, bisa berperan mengatasi beberapa gangguan kesehatan pada kulit tubuh kita, misalnya jamur kulit, radang kulit, dan eksim. Jenis lantana ada dua, yaitu perdu tegak yang kayak gini, berpohon ya, memiliki batang kayak pohon. Dan yang satunya perdu merayap, itu tangkai kecil-kecil gitu aja, yang biasa tumbuh di lereng-lereng bukit. Jadi itu tadi aneka tanaman hias berbunga dan manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita. Oh ya teman-teman, terkait giveaway untuk 9 orang teman Erna Garden yang sudah aku sampaikan di video yang sebelumnya, sampai saat ini masih ada 2 orang yang belum mengirimkan alamatnya. Mohon segera dikirim ya lewat IG aku aja, agar tanamannya segera bisa aku packing dan aku kirim ke teman-teman. Terima kasih sudah menonton, semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.